Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di sini di channel Hamizan. Baik teman-teman, pada tutorial kali ini saya akan berikan satu aplikasi sederhana untuk slip gaji para karyawan guru yang ada di sekolah ya, atau bisa juga digunakan di kantor ya. Ini kalau mau teman-teman download filenya silahkan saja di kolom deskripsi video di bawah ini, saya sudah sediakan linknya untuk di download. Dan ini aplikasinya sangat sederhana sekali ya, dan saya berikan gratis. Nanti kalau sudah di download silahkan dipercantik atau dimodifikasi sesuai keinginan teman-teman. Baik, di sini saya sudah siapkan data guru ya, nanti bisa ditambah di sini nama gurunya. Ini sebagai contoh saja ya, di sini ada nama, ada besar gaji, ada tabungan, DBK, bank, RI cabang, mungkin ada hutangnya di bank, silahkan ditulis di sini semuanya ya, disesuaikan saja sesuai yang keadaan di sekolahnya teman-teman. Baik, untuk di sini di bulannya ini masih ditulis manual ya, karena ini tidak sama karena dan setiap bulannya berubah, jadi ditulis manual. Di sini juga ditulis manual. Nah, untuk jumlah potongannya ini menggunakan rumus sum ya, seperti ini. Sama dengan sum, lalu di blok ini dari D6 sampai R6. Setelah itu, teman-teman klik atau tekan enter. Nah, untuk di jumlah terimanya di sini menggunakan rumus pengurangan sedikit di sini. Jumlah pengurangannya ini atau rumusnya C6. Nah, C6 ini diambil dari sini. Besar gaji, dia dihitung dulu besar gajinya lalu dikurangi jumlah potongannya, maka hasilnya seperti ini. Kalau sudah tinggal ditarik. Oke, atau mungkin saya contohkan di sini, ini zoom ya, sebagai contoh saja saya blok semuanya lalu tekan enter. Di sini juga sama dengan kita klik besar gaji lalu dikurangi jumlah potongan, tekan enter. Nah, dan di sini tinggal teman-teman tarik seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan pindah ke print gaji. Nah, di sini saya juga sudah sediakan tombol print gaji, atau teman-teman bisa juga klik set yang ada di bawah ini. Oke. Seperti ini. Nah, untuk buat tombol penghubung antar set ini caranya seperti ini. Silahkan teman-teman klik insert lalu pilih save, pilih yang mana mau dipakai ini save-nya. Kalau kita scroll atau kita tarik seperti ini. Nah, setelah itu kita klik kanan, lalu klik edit text untuk memberi nama seperti ini. Nah, kalau sudah kita hubungkan sekarang, kita klik kanan lagi. Ini masih terseleksi. Lalu teman-teman klik hyperlink. Nah, di sini silahkan teman-teman klik set mana yang ingin dihubungkan. Saya ingin menghubungkan data guru ini dengan print gaji. Oke, saya klik di sini data guru, lalu saya klik OK. Saya klik, nah, maka dia akan pindah ke data guru ya. Oke, teman-teman, itu cara membuat tombol penghubung. Nah, selanjutnya di sini, sekarang kita akan mengubah di sini nama atau nama penerima gaji di sini hanya dengan mengklik tombol ini, maka dia akan berubah semuanya seperti ini ya. Nah, cara membuat tombol penghubung ini atau spin button ini caranya seperti ini. Kita klik menu developer. Kalau belum keluar menu developernya, silahkan teman-teman dikeluarkan dulu menu developernya. Setelah itu kita klik insert lalu pilih spin button yang ini. Nah, sesudah itu kita tarik saja seperti ini. Nah, ini masih terseleksi, silahkan klik kanan lalu pilih format control. Lalu di sini silahkan tulis 1, di current value-nya, di minimum value-nya juga 1, di maksimum value-nya ini kita isi saja 100 untuk 100 data guru. Ini incremental change-nya ini biarkan 1, dan di cell link-nya ini kita sesuaikan di mana tempat sebagai data acuan kita ya, karena di sini sebagai contoh N3, berarti dia sebagai acuannya ini adalah di N3. Lalu kita taruh cursor kita di sini di cell link ini. Lalu kita klik yang ini.
N3, maka dia akan pindah ke sini. Lalu kita klik OK. Lalu kita coba klik di sini, sekarang dia akan berubah di sini. Oke, kita klik. Nah, dia akan berubah. Nah, nanti sama seperti ini juga, silahkan teman-teman dibuat. Semoga cara buat bottom spin button ini bisa dimengerti dulu sama teman-teman. Kalau belum mengerti, silahkan diulang lagi videonya. Oke, selanjutnya di sini saya akan buatkan bulannya. Nanti dia akan langsung berubah semuanya di sini bulannya. Nanti kita akan buatkan seperti drop list ya, teman-teman. Dan kita buatkan dia drop list. Ini kalau manual juga bisa ya, teman-teman, seperti ini. Seperti ini, kalau sudah dia akan berubah semuanya secara otomatis. Nah, tapi di sini saya akan membuatnya menjadi otomatis ya, atau cuma kita klik drop list maka dia akan berubah semuanya. Oke, caranya seperti ini, kita klik menu data. Lalu teman-teman klik data validasi. Lalu kita klik data validasi lagi. Dan di sini di allow ini kita pilih list. Nah, di sortnya ini kita tuliskan nama bulannya dan dipisahkan dengan tanda titik koma. Oke, di sini sudah menyiapkan. Ini saya cancel dulu. Saya ambil dulu di sini nama bulannya. Oke, saya kembali ke sini. Saya taruh cursor saya di bulan ini. Lalu saya klik menu data. Saya klik data validasi. Saya klik lagi data validasi. Dan di sini di allow ini saya pilih list. Dan di shortnya ini saya pastikan yang tadi. Kalau sudah saya klik OK. Nah, kita akan cek dia, maka dia akan sudah terisi drop list seperti ini. Oke, nanti teman-teman tinggal diperiksa saja ini April, maka dia akan berubah di sini April. Ini rumusnya cuma sama dengan ya, sama dengan D1 di sini. Kalau kita ubah lagi, dia akan berubah seperti ini. Sama juga yang di bawah, dia akan berubah semuanya. Oke, untuk tahunnya di sini saya tulis manual, teman-teman ya. Ini teman-teman bisa tulis manual. Saya tidak membuatnya otomatis. Maka dia akan berubah juga di sini semuanya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya di sini yang terpenting di sini adalah yang ini. Jika kita mengklik di bawah nomor ini, maka dia akan berubah secara otomatis semuanya seperti ini. Nah, rumusnya seperti ini, teman-teman. Rumusnya clock up, kita tuliskan dulu sama dengan. Kita tuliskan rumusnya clock up. Ini kita klik ini sekarang di N3 ini. Nah, sudah kita buat tadi. Kita klik sebagai nomor acuannya di sini. Kita klik. Kita kasih titik koma. Nah, untuk tabel array-nya ini kita pindah ke data guru. Di sini kita blok semuanya dari nomor semuanya sampai paraf sampai nama guru yang terakhir. Setelah itu kita lepaskan cursor kita. Lalu di sini kita kembali ke rumusnya flowchart. Ini kita kasih titik koma lagi. Nah, untuk call index number ini maksudnya yang ini ya. Untuk kolom nama di sini kita ambil ke kolom 2. Untuk kolom satunya ada nomor. Kolom 2-nya, nomor 2-nya di sini ada nama. Nanti untuk besar gajinya dia berada di kolom ketiga. Oke, kita teruskan angka 2 dulu. Karena ini kita akan mencari nama atau karyawan yang menerima gaji. Setelah itu kita kasih titik koma lagi. Nah, di sini kita tulis false. False. False bisa huruf kecil atau huruf besar ya, teman-teman. Lalu kita tutup kurung. Setelah itu kita enter. Nah, seperti ini. Nanti angka 2 ini tinggal teman-teman ganti ya. Nah, agar ini rumusnya sama seperti di bawah ini, kita menguncinya sekarang ya teman-teman. Kita taruh kursor kita di N3. Lalu teman-teman klik Fn F4 untuk mengunci rumusnya.
Kalau di laptop langsung saja klik Fn dan F4. Tapi kalau memakai keyboard eksternal atau di komputer, mungkin dia langsung menekan F4. Oke, seperti ini. Ini tujuannya adalah agar mengunci dan tidak merusak rumus ya saat ditarik nanti. Nah, seperti ini. Oke, nah di angka 2 ini tinggal teman-teman ganti dan tinggal disesuaikan, misalnya di besar gaji ini besar gajinya dia berada di kolom ketiga ya. Kita cek di data guru. Nah, ini berada di kolom ketiga, untuk tabungan di kolom 4. Ini sebagai contoh saja saya lihatkan biar teman-teman paham di sini. Nah, ini ya. Untuk tabungan dia berada di kolom 4, DBK kolom 5, bank di kolom 6. Nanti teman-teman tinggal diganti saja seperti ini. Tinggal teman-teman mengganti yang ini nomor 4. Lalu di bawahnya ini 105 DBK, DPD-nya dia berada di kolom 6, BRI cabang berada di kolom 7 dan seterusnya. Oke, teman-teman. Semoga sampai di sini sudah paham. Dan di sini juga di yang kedua ini sama. Ini untuk yang nama guru di nomor 1 ya. Nanti teman-teman tinggal ganti di sini seperti ini. Lalu di kolom kedua ini, maksudnya di kotak yang kedua ini, kita ganti di sini menjadi 2. Ini saya setting menjadi untuk satu lembar itu menjadi 4 orang penerima ya teman-teman. Saya tekan dulu. Nah, seperti ini hasilnya, preview-nya. Nanti tinggal di copy saja ini rumusnya dan tinggal teman-teman ganti di N ini. N ini adalah sebagai acuan yang ada di sini di N3. Nah, kalau di sebelah ini dia O, yang ini ya. O. Yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih untuk yang nomor 2. Nanti di yang nomor 3 juga silahkan diganti, dia berada di V. Oke, yang ini ya. Untuk Q juga yang di 4 ini. Q. Oke. Semoga teman-teman sampai di sini sudah paham. Sekarang kita akan coba cek dulu ya. Kita tes di nomor 11 ya. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Oke, namanya seperti ini saja. Jumlah gajinya ini. Oke. Lalu pengurangannya mungkin di sini seperti ini. Oke, ini sebagai contoh saja ya. Nanti tinggal disesuaikan saja. Oke, di sini seperti ini saja. Ini kita masuk ini dulu, koma. Oke. Wah, ini terlalu besar gajinya. Oke, 4 juta saja. Ini belum kita tarik rumusnya. Tinggal kita tarik seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita cek di yang ke-11. Oke, kita pindah ke print gaji. Kan kita ganti di sini menjadi yang ke-11 ya teman-teman. Kita cek. Nah, teman-teman bisa lihat dia langsung berubah seperti ini ya. Oke, ini sudah sama 4.500 dan potongannya 197. Oke, sudah sama. Nanti di sini juga tinggal diganti, teman-teman. Sesuai contoh seperti ini. Oke, semoga teman-teman sudah paham ini untuk aplikasi slip gaji sederhana yang bisa teman-teman gunakan di sekolah, teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang belum like, share, komen, dan subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel Famizan. Oke, kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.